Hai Sobat Cupang Indonesia, ini saya bersama kru-kru saya di perusahaan Pantai Cermin Timpak. Hari ini aktivitas saya tidak ada berurusan sama Cupang sedikit pun karena saya fokus standby karena hari ini 17 Agustus. Mungkin tamu di Pantai Cermin Timpak ini agak ramai. Wadah hitam. Jadi mungkin sebentar lagi saya akan enggak yang putih keliling ke dalam. Yang putih ini nampak enggak ada kan? Ada. Antisipasi ini. Kalau ada lemas dia. Masalah. Hari ini kita tidak ada berurusan sama cupang ya guys, karena hari ini 17 Agustus tempat kita ini ramai dan saya sebagai seorang maintenance di sini sibuk untuk mengawasi semua peralatan yang ada di sini. Jadi kita nggak bisa berurusan sama ikan cupang hari ini. Hari ini tamu ada banyak juga sih, tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya karena kita urusannya di perawatan bukan di terbang. Nah, keliling ya, kontrol, mana tahu ada kerusakan. Keliling kolam masih banyak, kolam ini udah jam 5 tapi masih banyak tamu yang belum pulang. Kuning. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke tepi lautnya ya guys ya, karena di bagian belakang timpang ini adalah berbatasan langsung sama laut. Yang berdomisili di luar Pulau Sumatera sebagian belum mengenal timpang ini, tapi timpang ini adalah waterpark tertua di Sumatera Utara dan mungkin di Pulau Sumatera.